Nama Gus Samsudin kembali muncul dan menghebohkan publik. Pasalnya, video yang ia buat terkait dengan memperbolehkan bertukar pasangan asal sama-sama suka viral dan menuai kecaman dari publik. Lantas, seperti apa sosok Gus Samsudin yang tengah jadi perbincangan ini? Pria kelahiran Lampung ini dikenal sebagai ahli spiritual yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sebelum menjadi guru spiritual, Gus Samsudin pernah bekerja sebagai tukang rongsok di Blitar. Kemudian dia belajar agama di Pondok Condro Mowo di Girimulyo Jogo Rogo di Ngawi. Setelah mendapatkan pengikut setia, Gus Samsudin kemudian mendirikan Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Blitar. Namun di sisi lain, Gus Samsudin juga sempat viral lantaran pernah berseteru dengan pesulap merah. Pesulap merah yang memiliki nama asli Marcel Radival itu mengatakan bahwa Gus Samsudin memakai trik tipuan untuk mengelabuhi masyarakat. Tak lama setelah itu, Padepokan Nurzat pun ditutup. Kini buntut dari video viral ajaran sesat, Gus Samsudin tengah menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimsus Mapolda Jawa Timur pada Kamis 29 Februari 2024. Maaf, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, siap. Jangan-jangan pada siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.